Hai, selamat datang. Selamat menonton di RTTV ini. Bersama kami. Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Ting ting gitu. Dan share ke teman-teman kalian. Wes, mantap. Mantap banget nih, kayaknya udah bisa nih jadi content creator. Ya, YouTuber. Bisa, mantap-mantap. Oke, kita kali ini apa? Q&A ya. Dari tadi kami udah membuat pertanyaan ini. Pertanyaan di sini, guys. Oke, aku kayaknya punya 8 pertanyaan. Aku juga 8. Jadi, siapa yang enggak bisa menjawab? Seperti biasa. Yang kayak biasa yang sama yang itu tuh. Tapi kayaknya ini udah keras loh, soalnya udah lama. Alah, cepat aja lah. Oke, bikin pertanyaan pertama. Lemari apa yang bisa dimasukkan ke dalam dompet? Lemari kain. Lemari kain. Salah. Nyerah. Iya, tunggu dulu lah. Aku belum nyerah. Lemari kain. Salah. Jadi apa? Lemari apa? Nyerah. Lemari kain. Lemari buan. No. Lemari buan. Lemari buan itu maksudnya apa? 5.000. Ini lemari kok larinya ke 5? Masih. Enggak terima. Kan ada nih. Lemari. Enggak terima. Enggak terima. Maria bun. Aku enggak terima. Oke, yang ini aja nih. Dan yang 7 jadinya. Berarti aku coret muka bukan aku enggak terima jawabannya. Enggak ada dong. Ah, gua udah salah. Kan ada lambung. Enggak ada. Enggak terima. Nah, sepatu warna biru kejebur ke dalam air akan menjadi kotor. Salah. Nani? Omae wa mou shindeiru. Salah. Jadi no. Ya kotor lah. Jadi tenggelam. Nyerah. Jangan dulu. Jadi tenggelam, jadi kotor, jadi bersih. Dicuci. Enggak tahu. Nyerah. Jadi basah dong. Kan kejebur air. Tunggu lihat dulu tulisannya benar nggak ini tulisanmu ini. Liatin dulu ini tulisan dia nggak ini. Kayak itulah kayak rumput bergoyang ya. Ini nggak tahu. Tulisannya aku aja yang tahu. Oke. Okay. Nggak bisa dibaca. Terus next. Ini dapat juga akhirnya. Kena bajuku ya baju baru ini. Aku pakai kacamata aja. Jangan tidak ya. Cuma satu, cantik kok, gak apa-apa. Oke, next. Habiskan aja pertanyaanmu semuanya, nanti baru aku. Aku biar cantik. Okay. Bula dulu lagi. Aku? Oke, okay. Aku pertanyaanku kebanyakan tentang hewan. Hewan-hewan apa yang cuma terdiri dari satu huruf? A. Hewan apa A? Emang ada hewan A? Anjing. A-N-J-I-N-G. Dia berapa huruf? Satu huruf. Cuman satu huruf dia. Ayo. Mampus. Giliran kau aku coret. Merah. Satu huruf kan? Emang ada? Adalah. Nah, aku merah. Apa deh? I kan? Kan gak mungkin B kan? Ya ikan lah, ikan. Ikan berapa? I. Tapi kalau misalnya kayak gini loh. I kan? Dia kan bertanya, ikan. Oh ya, gacu. Andre, mampus. Siap. Gak ada besar. Lihat ke sana. Gak ada besar. Suka-suka hati. Oh, aku dua kali untuk begitu. Suka hati katanya. Lihat ke kamera, tutup mata. Nanti kena mata, tutup mata. Bagus. Anjir di tegang. Yes. Kan dia anjir. Aku dipikir apa ya? Payah untuk ngapain? Enggak dong. Kayak itu loh, kayak anak pampir.
Jir. Oke. Okay. Nah, lagi lanjut sampai habis. Pertanyaan yang kedua ya. Dia tadi masih dua sih pertanyaannya. Dan aku satu yang kena. Pertanyaan yang kedua, sekarang tadi kan cuma terdiri dari satu huruf. Satu huruf. Sebenarnya ada dua binatang sih. Mau tahu satu lagi? Ini. Aku tulis satu lagi, G ajah. Apa itu? Ga? Gajah. Iya, berarti dua binatang yang cuma harus satu huruf. Sekarang hewan-hewan apa yang terdiri dari dua huruf? Gajah. Cuma satu-satunya di Indonesia ini yang punya dua huruf. Kalau yang satu huruf kan dua. Akhirnya berapa? Ikan sama G aja. Gajah. Itu kan gajah tuh satu, G aja. Sekarang kan yang dua huruf. Mampus lah, kayaknya matanya dua-duanya ini. G kan? G, dua huruf. Enggak mesti G, yang lain boleh. Entah apa gitu, pokoknya cuma dua huruf. Dia kakinya banyak. Punya kumis lagi. Ayo. Orang utan. Orang utan itu berapa huruf? Beru itu bukan hewan. Emang hewan ada kumis? Ada. Hewan ada kumis. Lele aja ada kumisnya. Enggak, kumisnya itu. Kumis. Itu apanya itu, untuk apa itu, enggak kumis itu. Jadi apa, antenanya mau apa, sinyal Telkomsel eksis. Jelek kan? Iya jelas itu kumisnya. Oke. Ini aku tulis, ini dia dua huruf kan? Ular. Ular itu ular, lima huruf. U dan udang. Iya. Sini, tutup mata lagi. Ada di situ lagi, biasa aku aja yang ngintip kok. Kita coret kayak vampir ya. Anjir, jangan coret. Tutup mata. Tenang, ini bisa dihapus. Jangan gerak, jangan gerak. Oke. Okay. Gatir, ge. Besar banget. Ini sampai sini. Ini gak sampai rambut. Ini yang paling okay. Besar nih, guys. Kayak Ninja Hattori dia, guys. Gak apa-apa. Nanti tinggal kumis. Lanjut. Nya. Rambut putih namanya uban. Rambut merah namanya pirang. Pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Hijau. Hijau lah. Kalau rambut kalau rambut putih namanya uban, kalau rambut merah pirang, kalau rambut hijau nyerah. Kasih bantuan, apa bantuannya? Kata bantuannya apa? Dia pertama hurufnya R. Nani? Apa ya? Nyerah aja lah. Enggak mau, jangan dulu. Huruf pertamanya R. Bau berarti. Ya enggak lah. Harum tapi. Kentut. Gigi kali. Ayo cepatlah. Jawab. Ini nyerah. Dibomnya aku. Harum katanya. Bodat. Terus apa? Kalau hijau. Aku gila ke pipi. Goblok. Jadi orang. Gak tau ah, nyerah aja lah. Bercepat aku ke muka. Nyerah? Ya. Ini. Ya kertasnya gak usah kelas nutupin kamera. Rambutan juga. Belum matang, ha? Rambutan belum matang kan hijau apanya. Sini, 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 dekat, dekat, dekat. Mata ini ya, kan? Rambutan belum matang. Ini. Lima masih gak apa-apa. Empat lagi. Cantik. Oke, aku lagi. Apa ya? Hewan-hewan apa yang kurang ajar? Geprek. Emangnya kurang ajar dia? Enggak ada tulang, Bang. Enggak ada. Nah, jawabannya nyerah. Nyerah. Iya. Oke, jawabannya ya kutu, karena kutu ada di kepala. Kan kurang ajar, masa ada di kepala dia? Ini kepala. Ini kan.
Sudahlah anak muda. Diam. Jangan gerak. Tunggu, enggak imbang. Udahlah, gatel. Enggak imbang loh. Enggak ada. Enggak seimbang. Enggak ada. Enggak terima. Ini besar sampai sini. Jangan dihapus. Enggak boleh. Udah, yuk. Hewan-hewan apa di bumi ini yang paling aneh? Aneh. Aku pokoknya pertanyaan seputar hewan semua. Hewan-hewan apa yang paling aneh di dunia? Dia ada janjinya. Ada nyanyinya? Ada. Kuda. Dia ada nyanyinya loh, sering dinyanyikan tuh anak-anak. Alam jelah aja. Apa? Tepu ame-ame belalang. Oh itu. Siang makan nasi, malamnya minum susu. Masa ada binatang makan nasi, belalang makan nasi, nah, terus siangnya dia minum susu, kan nggak mungkin kan? Malam minum susu. Iya. Lele-lele apa yang ngeselin? Lele-lele apa yang ngeselin? Ya, apa yang bikin kesel ya? Lelet karena kamu lelet. Nyerah. Ya nyerah. Oke. Kalau apa betul jawabanku nanti awas ya. Lelet ada lagi sambungannya. Yang penting intinya karena lelet lah. Lele-lele apa yang bikin kesal? Iya, benar ada. Iya, pokoknya langsung semua. Nah. Leletnya jaringan internet. Leletnya kamu. Jaringan, kok jadi kamu? Ibu saja. Enggak ada. Pokoknya sekarang. Sini. Kamu yang dekat sini ah. Kok aku jadi kayak laki-laki ya? Cepat. Jangan lo kena baju lo. Ya enggak lah. Pikir aku bodoh apa? Dah, kan sekali. Di kandang ada 6 ekor burung. Ya. Mati 3. Tinggal berapa ekor yang di kandang? Tetap 6 ekor, ya kan? Kan masih di situ dia. Mati pun dia masih ekornya masih di situ. Betul. Tetap 6 ekor masih di kandang itu. Yeah. Ini coret. Nah, aku betul. Aku betul. Kalau betul jawabannya itu ya. Enggak ada. Ayolah. Dari mana pula? Pas yang main giniin pakai tepung itu enggak ada. Enggak ada. Enggak seru dia enggak sportif padahal. Lala guys. Cepatlah. Is. Dia peraturannya kemarin-kemarin sekarang. Cepatlah. Mau. Ayo nanti. Apa? Guys. Semongko. Mantap. Tarik ses, semongko. Mantap. Tarik ses. Dia lagi ngambek dan dia lagi marah-marah dan sekarang dia lagi ngisi mukanya. Jadi. Sudah sampai di sini aja kontennya karena lagi ngambekan dia. Oke, terima kasih sudah menonton di RTTV Indonesia. Jangan lupa dukungannya dengan like, subscribe, dan share ya ke teman-teman. Bye-bye. Semongko. Mantap.